Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali dalam channel Sang Nyoman Bambang Kusumajaya. Tentunya tidak asing lagi, akan memberikan suatu materi tambahan berupa prediksi ujian sekolah matematika di tahun 2022 ya. Itu mari kita buka layar lebar ya. Nah, kita dari pertama dulu ya. Jadi prediksi ujian sekolah matematika tahun 2022 merupakan wangsit dari Idris Sang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, mari kita simak dengan baik-baik, semoga bermanfaat dan bisa digunakan di dalam ujian sekolah. Nah, di sini ada sebuah soal di mana kita menggunakan alat listrik. Nah, di satu rumah ada 3 lampu dengan 15 watt masing-masing lampu. Kemudian televisi 150 watt dipasangin 75 watt. Nah, kita akan mencari daya listriknya berapa. Jadi, dengan beberapa alat listrik ini kita tambahkan dulu. Nah, jadi, setelah ditambahkan berarti setelah kita dapat daya itu berarti kita menggunakan listrik dalam daya sabarnya berapa, kemudian baru dikalikan 7 kalau kita ingin jadi dalam seminggu. Jadi pertanyaannya, berapa besar daya listrik yang digunakan di rumah tersebut selama satu minggu? Nah, kita cari dulu sabarnya berapa kita menghabiskan listrik dengan 3 lampu 15 watt dan televisi 150 watt dan dipasangin 75 watt. Nah, jadi dan kita masukkan dalam hitungan ya. Jadi 3 kali 15 itu 45 watt, 150 watt, tambahkan 75 watt. Jadi dalam satu hari kita menggunakan listrik 270 watt. Dengan daya listrik 270 watt ini kita kalikan 7 selama satu minggu, jadi berapa? Jadi 1890 watt. Ya. Jadi kita buka layar lebar ya. Jadi daya listrik yang digunakan selama seminggu 270 kali 7. Jadi 1890 watt ya. Nah, di sini Atika mau di dan Dela di S6. Ini kita sudah berikan beberapa soal dulu ya di kelas ya. Ini akan muncul juga ya untuk pertama kalinya mereka latihan senam, di mana Atika setiap 5 hari dia latihan senam, Budi setiap 6 hari dan Rere setiap 10 hari. Untuk kedua kalinya, kapan mereka latihan bersama dan hari apa? Nah, kita simak. Atika dan Mudi nanti akan berlatih bersama pada kelipatan dari 5,6 dan 10 ya. Ya, jadi 5 tetap dia karena dia udah bilang prima. 6 ini belum bilang prima, berarti 2 kali 3. Nah, 2 dan 3 ini belum prima. Kemudian 10 belum bilang prima, maka dicari kelipatannya ya. Baru ini FBB-nya ya, jadi 2 kali 5 ya. Sehingga kita akan menemukan jadi KPK-nya adalah 2 kali 3 kali 5. Nah, jadi kita ambil satu angka yang sama ya. Jadi 5, kemudian 2 karena 2 sama, jadi diambil 1, 3, nah 5 karena 5 ada 2, ambil 1 ya, jadi 30 ya, jadi KPK-nya. Jadi 30. Nah, 30 ini dibagi 7. 3/7. Nah, artinya mereka berlatih. Karena ini perhitungannya hari Senin ya, dalam satu minggu. Nah, jadi setelah kita dapat KPK-nya, jadi 30 dibagi 7. Berarti dalam satu minggu itu ada 7 hari. 30 bagi 7 sama dengan 4, sisa 2. Jadi 2 hari setelah hari Sabtu adalah hari Senin. Jadi mereka berarti kedua kalinya pada hari Senin. Ya. Pak Dalam punya tali masing-masing 2,5 meter, 350 desimeter, dan 1250 cm. Berapa meter panjang seluruh tali Pak Dalam? Nah, di sini kita lihat disuruh kita merubah ke meter. Nah, yang 2,5 meter tidak dirubah, yang 350 desimeter ini yang dirubah, dan 1250 cm itu yang dirubah. Nah, perubahannya seperti ini ya. Ya. Jadi yang 1250 dibagi 10 dibagi 10 karena kita posisinya dari sentimeter ke meter berarti dibagi ya. Ya, kalau turun berarti dikali. Ingat satuan panjang kilometer, ekrometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kalau dia turun dikali, kalau dia naik dibagi. Nah, karena ini dari senti ke meter berarti dia naik, berarti dibagi 10 dua kali.
dua tingkat, jadi dibagi 10 cuma 12,5 meter. Sedangkan 350 desimeter ini hanya satu tingkat, jadi dibagi 10, 35 meter. Yang 2,5 meter tetap dia tidak berubah. Ya, jadi tinggal kita jumlahkan, jadi 2,5 meter ditambah 35 meter sama 12,5 meter sama dengan 50 meter. Ini gampang sekali ya. Nah, kita akan belajar tentang volume tabung. Nah, kita diberikan gambar bahwa tabung ini berdiameter 14, tingginya 20 cm, berapa volumenya? Nah, dalam perhitungan diketahui diameter 14 cm, karena kita di rumus volume ada ya, jadi bukan diameter, harus dibagi 2 dia. Jadi 14 dibagi 2 sama dengan 7 cm jadinya ya. Nah, tingginya 20 cm, pi-nya 22/7. Ditanyakan volumenya, kita tinggal masuk dalam rumus. Jadi volume tabung, ini kurang berikan ini rumusnya ya. Volume tabung pi pi kali r kali r kali r kali t ya, itu rumusnya ya, itu rumusnya. Ini volumenya pi kali r kali r ya, ini kurang sama dengan ya. Ya, kita isi dulu semuanya ya. Jadi volume tabung pi kali r kali r kali t, jadi 22/7 ya, jadi 22/7 kali 7 kali 7 kali 20 sama 3080 cm kubik ya, pangkat 3 ya, kubik ingat pangkat 3 ingat ini. Jadi setiap yang namanya volume satuannya ya sentimeter pangkat 3 aja ya. Itu ya. Nah, kita akan berlatih tentang rata-rata. Nah, di sini ada seorang nelayan menangkap ikan. Yang pertama 5 kilo, yang kedua 7 kilo, yang ketiga 4 kilo, yang kelima 3 kilo, yang ke ulang ya, 5 kilo yang pertama, 7 kilo kedua, kena 4 kilo, ketiga, keempat 5 kilo, kelima 8 kilo, keenam 3 kilo, ketujuh 9 kilo, kedelapan 6 kilo, dan kesembilan 3 kilo, dan kesepuluh 6 kilo. Nah, kita akan mencari rata-rata ikan ini. Nah, kita mencari rata-rata ikan dengan cara, nah, jadi kita jumlahkan dulu rata-rata ikan ini berapa jumlahnya, baru kita bagi 10, sehingga dapat 5, 6 dibagi 10 sama 5,6 kg. Nah, di sini ditekankan berapa ikan yang lebih dari 5,6 itu ada 6 kg 2 ekor ya. Ini 6. Coba lihat gini, ini lihat. Ini 6 2 2 ekor 1 2 ya, 6 ekor. Dari lebih dari 5,6 ada 6 kilo beratnya 2 kali, 7 kilo beratnya 1 kali, 8 kilo 1 kali dan 9 kilo 1 kali. Nah, jadi berat ikan yang dikira-kira ikan adalah 5 ekor. Jadi 5 ekor yang lebih beratnya ya. Nah, demikianlah beberapa prediksi langsung dari beliau di Sengir Dewasa tentang ujian sekolah matematika di tahun 2002. Semoga bermanfaat dan semoga bisa digunakan sebagaimana mestinya ya. Nah, prediksi ujian sekolah ini merupakan suatu terawangan ya, prediksi suatu terawangan yang mungkin akan keluar dalam suatu ujian ya, di mana kita perlu introspeksi diri bahwa kita harus banyak membaca dan berlatih. Nah, di sini
Membaca dalam artian kita harus tahu rumusnya, kemana arah soal tersebut yang harus bisa kita pakai di dalam mengerjakan soal. Kenapa kita tahu alur alur dari sebuah rumus mengerjakan matematika, kan kita kan banyak kesulitan. Namun kita perlu membaca terlebih dulu, seperti contoh ya, rata-rata, gimana kita, apa itu rata-rata, kemudian bagaimana langkah-langkah kita mencari rata-rata, baru kita akan menentukan antara lebih dan kurangnya berat dari tersebut ya, rata-ratanya itu. Itu contoh, atau mungkin dari tabung. Sebelum kita mengerjakan volume tabung, kita harus tahu apa itu tabung dan apa itu jaring-jaring tabung, kemudian apa itu setelah jaring-jaring kita akan ketahui apa saja yang ada di tabung, kemudian masuk ke dalam rumus rumus bagaimana rumus volume tabung. Lalu kita mengerjakannya tanpa kita tahu konsep yang sebenarnya matematika itu, kita tidak akan tahu cara mengerjakannya. Kalau perlu kita sikapi gimana caranya mengerjakan matematika tersebut. Tanpa kita bisa membaca, tentunya akan sulit kita melakukan suatu tugas, aktivitas. Tanpa aktivitas, kita akan merasa jenuh ya. Kejenuhan dalam kita berdiam diri merupakan awal dari kebodohan yang tidak bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin dalam kita menyikapi situasi seperti ini sekarang ya. Perlunya kita belajar membaca yang membaca yang memang benar-benar dibaca, artinya tidak sekedar membaca, tapi membaca pemahaman apa yang perlu kita baca dan apa yang perlu kita pahami agar bisa digunakan untuk mengerjakan suatu tugas ya. Nah, di sini kita perlu untuk meyakinkan bahwa kita perlu meneliti masa depan sedini mungkin dari sejak TK dan sampai kita kuliah, tamat kuliah. Nah, setelah kita tamat kuliah baru kita belajar untuk melamar pekerjaannya. Nah, di sini merupakan awal dari sebuah perjalanan ya. Perjalanan untuk mencapai cita-cita. Nah, dulunya kita berlatih diri untuk memperoleh situasi kondisi yang memang kita bisa manfaatkan terlebih dahulu ya. Semoga bermanfaat apa yang diberikan dan bisa digunakan untuk mencapai suatu cita-cita. Untuk itu salam ya. Salam. Salam, salam, selamat berjuang. Hai pejuang, pejuang sekolah SMP, belajar lebih giat. Ya, kita kembali ke sini ya.